Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azmi Ibrahim, founder Instalent Creative. Saya buat video ni sekadar ingin bercerita ataupun berkongsi dengan kawan-kawan, sahabat, pengalaman saya pada hari ini. Hari ini hari Sabtu, biasanya hari cuti. Saya tadi duk perhatikan ada beberapa orang couple yang kita boleh bezakan couple yang dah berumah tangga, couple yang belum berumah tangga. Jadi saya melihatkan perbezaan yang berbeza dan ketara. Kadang-kadang nak cakap benda ni agak sensitif juga lah kan, sebab kadang-kadang orang kata itu hak masing-masing. Cuma saya perhatikan couple yang dah berkahwin, pasangan dia lebih kata apa, yang dah berkahwin tu kadang-kadang dia biarkan isteri dia jaga anak dia, yang si suami pula buat tak tahu, main handphone, makan-makan gelak-gelak tanpa mengambil sedikit rasa tanggungjawab tu menjaga anak-anak. Tapi bila kita tengok couple yang single, oh, semuanya kontrol cun, kontrol macho, dirasakan semuanya kontrol dalam kondisi atau condition yang kontrol. Jadi dia tak natural. Dan saya lihat perbezaan ni kadang-kadang nak tergelak. Teringat saya masa saya zaman-zaman bujang dulu lah. Tapi saya alhamdulillah saya tidak melakukan sedemikian. Pada saya, berumah tangga, sepatutnya kita kena lagi rapat. Kita kena lagi menjaga pasangan kita. Kita kena concern, ambil berat sama-sama. Jadi inilah yang saya perhatikan pagi tadi lah. Jadi saya sekadar nak bercerita dan berkongsi pendapat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat bisnes dalam training, dalam latihan. Saya dalam training bisnes. Kenapa saya buat training bisnes? Sebab saya percaya banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda yang saya boleh lakukan untuk apa, orang-orang ataupun masyarakat di luar sana, untuk kita improve, untuk kita perbaiki kehidupan kita seharian. Dengan cara business training ni, saya boleh menegur secara professional, saya boleh tegur secara yang baik, saya boleh tegur secara proper, sebab saya menggunakan platform training ni untuk saya perbetulkan dan memberikan sedikit pendapat ataupun sedikit ilmu, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh katakan begitulah. Sebab saya rasa setiap perbuatan tu dia ada, pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita bukan nak mencari kekurangan ataupun kelebihan ataupun kesalahan orang tu. Kita nak pastikan kita boleh perbaiki bersama-sama, menjadikan kita hidup kat dunia ni better place, untuk kita duduk dekat atas muka bumi Tuhan ni, bumi Allah ni, sama-sama kita perbaiki diri, perbaiki kelemahan kita, menganalisa apa lebih kurangnya kita, dan kita pastikan kehidupan kita lebih baik. Kita memerhati seseorang, kita melihat seseorang, kita menilai balik, muhasabah balik diri kita. Bila kita pandang sesuatu benda tu, hendaknya kita melihat balik pada diri kita, adakah kita nak benda yang tidak baik atau tidak elok itu berlaku berterusan di depan mata kita. Dalam agama kita, agama Islam ada mengajar selepas-lepas iman adalah di dalam hati. Kalau kita tidak mampu untuk tegur dengan perkataan, kalau kita tak mampu tegur dengan perbuatan, maka kita wajib
tegur sesuatu benda yang salah tu di dalam hati kita, dalam hati kita. Jadi saya diberi kelebihan untuk melalui training yang saya berikan dalam Ace Talent Creative ni, untuk saya terus perjuangkan ilmu yang saya ada, dan terus saya perjuangkan kebenaran dengan cara yang proper, yang betul. So saya percaya, I believe niat yang baik untuk saya terus berkhidmat kepada masyarakat di luar sana, dan Allah akan tolong saya untuk memberikan jalan dan memudahkan jalan dan urusan saya, insyaAllah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan di luar sana lagi hebat daripada saya, lagi berilmu daripada saya, tetapi saya nak berkongsi sedikit dengan apa yang saya ada, sedikit saja. So dengan itu, sekian saja saya punya chit-chat petang ni di hujung minggu ni, hari Sabtu. Kalau ada lain waktu, insyaAllah saya akan kongsikan secara casual macam ni ataupun informal video macam ni. Sekian, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Saya mohon maaf kepada kawan-kawan di luar sana. Itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat berhujung minggu dengan keluarga anda semua. Assalamualaikum. Bye.